Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Setelah kita bersusah payah, berlelah-lelah, menahan lapar dan haus, tentu banyak harapan-harapan yang kita ingin dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama harapannya adalah kita ingin mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah kita ingin mendapatkan ampunan agar dosa-dosa lalu kita sudah diampuni oleh Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, kita ingin menjadi orang yang cerdas. Karena kata Nabi, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengendalikan diri dan selalu memikirkan persiapan untuk setelah kematiannya. Yang keempat adalah kita ingin adanya perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pertumbuhan. Sekali lagi, perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, kita sangat berharap bahwa setelah Ramadan nanti kita punya tampilan baru sebagaimana ulat kemudian masuk ke dalam kepompong sekian lama. Setelah selesai masa lockdownnya dalam kepompong, maka dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah dilihatnya. Semoga semua manfaat hikmah Ramadan bisa kita rasakan bersama-sama. Atas nama Nikhan TV, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.